sih. Halo teman-teman. Ini jadi kemarin udah aku clear sekali. Sekarang aku mau lapisin mumpung cuacanya mendukung. Ini panas. Jadi aku mau ulangi sekali lagi biar warnanya bisa mengkilap. Ini aku pakai cat Diton yang premium. Sekarang kita langsung coba semprot lagi boleh.
Ini kita tunggu kering dulu, teman-teman. Nanti setelah udah agak kering, ini aku ulangi sekali lagi. Jadi ini udah kaleng kedua. Kemarin aku udah sempet clear, udah habis satu kaleng, terus sekarang diulangi lagi biar lebih mengkilap. Jadi aku nggak pakai kompresor, aku cuma pakai cat semprot Diton yang premium. Hasilnya lumayan. Ini teman-teman catnya Diton. Ini aku pakai yang premium. Nah, sekarang kita ulangi lagi, teman-teman. Ini udah kering. Kalau nge-clear gini usahain pas panas ya, teman-teman. Jadi hasilnya bisa maksimal. Kaleng kedua udah mau habis. Ya, habis. Sekarang kita jemur. Nah, sekarang saatnya tinggal kerja dulu, teman-teman. Sekarang sekitar jam 8:30. Dah, gue nek jam rolas di lebok ya, kepala nih. Ya. Nah, nanti kalau udah kering kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Tadi yang udah aku cat.
Nah, ini jadi udah habis. Ini pakai cat di tone habis dua kaleng. Karena aku nggak punya kompresor, jadi aku kasih clear pakai cat kaleng. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin kalau mau lebih maksimal bisa habis 3 kaleng baru bisa maksimal. Tapi ini aku cukup pakai 2 aja, yang penting udah kelihatan mengkilap. Nah, kita lihat lebih jelas lagi. Nah, ini habis 2 kaleng di ton, mengkilapnya udah lumayan kelihatan, teman-teman. Nah, jadi yang aku tamain bagian ini hidung, ini bagian mata. Nah, kalau rambut ini cuma aku sekali semprot karena ini cuma aksesoris, jadi aku nggak detail banget. Dan yang aku detailin yang bagian spons-spons ini, teman-teman. Nah, ini hasilnya 2 kaleng cat semprot. Aku pakai di tone. Nah, jadi teman-teman kalau mau lebih maksimal mungkin bisa habis 3 kaleng baru hasilnya mengkilap banget. Dan usahain kalau ngecat posisi pas panas, teman-teman. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video dariku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di video selanjutnya aku akan kasih tahu kalian cara membuat gigi.